Makan shabu-shabu yang cuma bisa refill sekali harganya Rp450.000. Menurut kalian worth it gak sih? Nah, ini aku makannya di Bijinabe. Ini aku makan yang di dalam Mall Kelapa Gading. Di sini ada berbagai pilihan makanan dan ini pilihan supnya ada 10 macam. Selain shabu-shabu, di sini juga ada sushi, ramen dan juga ada kayak teppanyaki gitu. Aku pesannya bijin shabu size M. Ini udah dapat beef US, dapat vegetable, ada kondimennya, ada baksonya, dan untuk bean curd-nya ini aku pesen di additional. Untuk kuahnya aku pesen yang collagen spicy dan juga yang collagen truffle. Dengan kuahnya panas-panas, lalu aku tambahin additional noodle. Dan yang gak boleh ketinggalan, kalian wajib banget pesen chicken nanbannya. Aku pesen yang original sama yang truffle. Yang truffle itu bener-bener enak banget. Aku juga pesan aburi salmon carpaccio, cuman ini menurut aku dagingnya kayak hancur gitu loh. Terakhir aku pesan dessert mangga. Bagi yang pengen cobain, cus kan langsung serbu aja.